Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker Under Armour ya. Masker Under Armour ini ini produknya original dari Under Armour. Ini masker ini sangat cocok untuk dipakai untuk kita pada saat berolahraga ya. Kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa masker ini. Oh ya, awalnya ini maskernya ini dia harganya 549.000 atau tapi kalau Anda bisa beli di tokonya itu seharga 399.000 dan ini ada size-nya ya. Dia ada size-nya di sini ada lihat L, ada S, ada M ya. Jadi masker ini tidak seperti masker kain ataupun medis yang di luar sana. Jadi masker olahraga dari UA ini memiliki aliran udara yang sangat baik dan memberikan rasa sejuk di muka sehingga Anda tidak terasa sesak dan panas ketika menggunakan. Hal tersebut menjadi masker yang paling ideal untuk digunakan saat bersepeda ataupun kegiatan olahraga lainnya ya. Jadi ini maskernya ini bagian luarnya itu dia water resistant ya. Dia antimikrobial ya. Terus dia macam-macam ya, macam-macam dia punya kelebihan di sini. Dia di sini ada 3 layer ya, kita akan unboxing ntar dan kita akan lihat seperti apa maskernya. Oke. Okay? Oke, jadi sekarang ini masker Under Armour. Di sini ada size-nya L. Ya, jadi ini tulisannya non-surgical, jadi bukan masker medis. Melainkan masker untuk olahraga ya. Ini ada ukurannya 20.3 × 19.1 cm. Ini Under Armour Sport Mesh ya. Jadi untuk sport performance equipment. Di sini ada bahasanya berapa bahasa. Ini ada warnanya ya. Dan di belakangnya itu ini non medical ya. Terus di sini ada 1 2 3 layer. Jadi yang pertama itu water resistant bagian luarnya untuk menahan cipratan. Yang kedua dia open cell foam lets air through. Jadi dia di lapisan keduanya itu dia namanya pelio retene, yang ketiga itu next to skin ya. Jadi ini interior and ear loop. Jadi ear loopnya dia ya. Di sini ada anti microba treatment. Ya. Oke, ini tempat belakangnya ya. Ini harganya 399 size L atau XL. Ini importirnya. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan buka masker ini. Dia disegel. Jadi ini packnya ini kita bisa pakai ulang ya, kita pakai ulang. Wow, jadi dia ini maskernya dia keren banget ya, bahannya halus banget nih. Ini. Seperti ini. Dan ini dia buat kupingnya, wah enak banget nih. Ini bagian dalamnya. Ini seperti baju ya, dia bisa cuci ulang dia, dan di sini dia ada kawatnya nih. Di sini ada kawatnya. Dan dia dapat satu buah pouch-nya ada untuk tempat maskernya ya. Oke. Sekarang kita akan coba pakai maskernya ini, apakah dia enak dipakai ya. Yang bagian atas itu yang ada kawatnya ya.
Yang pakai bawah nggak ada kawatnya. Wah, ini nyaman sekali. Ini seperti kita nggak menggunakan masker ya, maskernya ini seperti nggak menggunakan masker, sangat enak, earlobe-nya juga enak, nggak sakit, terus nyaman untuk dipakai. Di sininya ada space dikit, jadi kita bisa bernapas. Ini kalau berolahraga sangat cocok ya, untuk Anda yang buat naik sepeda atau mau jogging, inilah dia maskernya. Oke. Dan ini logonya Under Armour, ya keren banget. Maskernya oke banget ya, cocok dan enak untuk dipakai ya. Ini bisa meng-cover semuanya dari hidung kita sampai ke bawah sini ya. Seperti ini ya, earlobe-nya enak banget ya, jadi dia sangat lembut. Sangat lembut, jadi kita nggak terlalu, jadi kita nggak sakit ya. Oke sih, oke. Boleh ini. Napasnya seperti biasa kita ya, enak banget napasnya, nggak susah ya, nggak seret, nggak susah. Nggak berat, dan nyaman untuk dipakai ya. Oke sih. Dan kalau kita udah pakai ini, kita bisa menyimpannya di sini ya. Di sini ada tempat simpannya dan di sini ada cara pakainya. Jadi ingat sebelum menggunakan masker ini, Anda ada petunjuknya ya, mencuci tangan dulu sebelum memakainya ya. Cuci tangan dan menyimpannya dia. Di sini juga ada cara lipatnya dia ya, cara lipatnya itu masuk ke dalam, lipat dan dimasukin ke dalam sini. Ini tetap harus ada ya. Seperti ini ya, saya kunci, saya bawa kemana-mana ya. Jadi ini worth it ya, cuma harganya aja agak mahal ya, 399.000. Kalau Anda lihat di online shop itu ada yang jual sampai 549.000 ya, lumayan mahal. Tapi Anda kalau beli di tokonya sendiri itu hanya 399 ya. Bahannya bagus sih ini, bisa lihat ya. Dia kayak berpori-pori gitu. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Under Armour. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker Under Armour ini. Oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys.